Halo, assalamualaikum, welcome back to Rumah Deka Vlog. Kali ini kita mau mereview salah satu kolam rendam air panas di daerah Sari Ater, yaitu namanya Kiara Pool. Jadi di Sari Ater ini banyak kolam rendam air hangat. Namun menurut kita yang paling luas dan paling bersih kolamnya yaitu Kiara Pool. So, seperti apa Kiara Pool? Saksikan terus videonya ya. Oke, ini dia Kiara Pool. Untuk tiket masuk 2024 sebesar Rp55.000 per orang. Dan untuk anak-anak 0-2 tahun masih tidak dikenakan biaya. Oh ya, untuk yang menginap di Hotel Sari Aternya mendapatkan free access berenang di Kiara Pool. Kolamnya cukup luas ya, dan terdapat kafe di tengah-tengahnya. Terdapat saung. Dan ini kafenya. Berikut menu dan harga di kafe Kiara Pool. Untuk harganya masih relatif terjangkau ya. Dan ini dia toilet serta kamar bilasnya. Oke, ini terdapat aliran sungai air hangat di sekitar kolam renang. Aliran sungainya ini bersih ya, karena ini memang merupakan jalur rafting atau arung jeram. Wah, seru banget nih guys, kalian wajib coba kalau kesini. Rafting di sini dikenakan biaya Rp85.000 per orang dengan durasi 20 menit. Ini sangat aman ya, karena arus sungai di sini diatur oleh pintu air. Dan sungainya juga dangkal hanya sepinggang orang dewasa. Oke, lanjut, sekarang kita mau berendam. Untuk kolam dewasa kedalamannya 100 cm dan untuk kolam anak-anak kedalamannya 50 cm. Kolamnya cukup luas dan bersih karena airnya selalu mengalir dari sumber mata air alami Gunung Tangkuban Perahu. Untuk suhu juga bukan yang anget-anget kuku ya, tapi ini tuh agak panas kalau menurut kita, jadi cocok banget buat kalian yang ingin berendam air hangat. Walaupun cuaca lagi kadang hujan, kadang terang, dan kadang hujan lagi, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk berendam air hangat. Ini adalah Sabtu sore, tapi alhamdulillahnya ini tidak terlalu ramai. Air belerang ini memiliki massa jenis yang tinggi ya guys, jadi kalian bisa mengapung seperti ini. Kalian bisa coba sendiri aja ya nanti. Thank you.
Wah, ngebul banget nih. Kalian bisa langsing lama-lama berendam di sini. Berendam air hangat belerang alami memang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Namun, apabila iritasi, kalian cepat-cepat bilas ya. Dan airnya jangan sampai terkena mata maupun tertelan. Pokoknya, rileks banget nih guys berendam di sini. Jangan lupa ngopi dan ngeteh, biar tambah rileks. Oke, hari sudah menjelang maghrib, kita udahan ya, karena sudah kisut kulit kita. Hujan semakin deras, udara semakin dingin, sepertinya suhu airnya bertambah panas ya. Sebenarnya berendam malam-malam juga enak. Kirapul ini buka sampai jam 8 malam.